Tadi yang menang mana kok? Bukan. Hah? Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dari kesempatan kali ini, channel Ilmu Official akan memberitahukan pemenang giveaway Indonesia. Yang pertama kali dia ikuti komentar di video sebelumnya, Ilmu Official. Dia mengikuti langkah-langkah dan trik untuk memenangkan Indonesia giveaway. Trik yang dia ikuti sebelumnya adalah di video sebelumnya Ilmu Official ajarkan. Dan alhamdulillahnya dia bisa memanggil atau menelepon Indonesia Giveaway dan memenangkan jutaan rupiah di Indonesia Giveaway. Untuk teman-teman yang belum lihat videonya di Ilmu Official sebelumnya atau belum paham cara dan bagaimana untuk menggunakan trik tersebut, baiklah, ini akan saya ajarkan kembali parat 2-nya. Trik untuk memenangkan giveaway tersebut, simak video berikut dan jangan men-skipnya biar tidak gagal fokus. Oke guys, ini dia bagaimana cara trik untuk memenangkannya ya guys. Dengarkan baik-baik ya guys. Pertama-tama kalian harus memiliki aplikasi WA-nya atau WhatsApp, dan terutama akunnya ya guys, nomor telepon. Jika yang belum memiliki akun WhatsApp atau aplikasi WhatsApp, oke, kita ke Play Store dulu untuk mendownloadnya ya guys. Oke, kita ke Play Store. Tulis di pencarian WhatsApp. Seperti ini. Kemudian kita klik WhatsApp tersebut. Jika belum yang diupdate, kalian harus wajib diupdate dulu WhatsAppnya. Oke guys, karena ini bareng tutorial bareng Ilmu Official, kita update bareng-bareng. Oke guys, kita update dulu. Sabar ya guys.
hanya 15 MB. Sangat kecil sekali guys. Jadi kalian harus wajib update-nya dulu ya guys. Setelah selesai kalian update, kalian jangan klik uninstall ya guys, tapi kalian klik buka ya guys. Oke, kalian udah, kalau udah klik buka, kalian klik, ketuk klik buka, lalu masuk ke akun WhatsApp. Yang pertama-tama yang kalian harus buka adalah ini dia guys, ini kunci pertamanya. Kalian harus mengetik pesan baru atau mencari kontak baru ya guys. Oke, kalian klik ini, lalu kalian klik lagi ini, kontak baru guys, kontak baru ya. Oke, setelah kalian mengklik kontak baru, kalian tulis dulu di sini namanya ya guys. Saya contohkan giveaway seperti ini. Lalu kita sambil menunggu live-nya Indonesia Giveaway di Trans 7, ketika Mas Baim menyebutkan nomor digit, kita harus cepat-cepat mengetiknya ya guys, seperti contoh berikut. Misalkan seperti ini ya guys, contoh Mas Baim memberikan nomor tersebut, kita acak aja ya guys seperti ini. Kalian harus cepat-cepat mengklik, kalian harus cepat-cepat mengklik simpan. Oke, sorry guys, kalian harus cepat-cepat mengklik simpan. Kalian klik simpan. Bila mana tidak ada nomor WA nya di sini, tidak terdaftar, kosong sama sekali, kalian jangan khawatir ya guys, tapi kalian klik panggilan biasa saja, SIM 1 atau SIM 2, yang nominalnya harus memiliki pulsa ya guys, supaya bisa memanggil nomor tersebut. Dan jika tersambung seperti video berikutnya, maka nomor dari giveaway Indonesia giveaway akan menelpon kembali ke kita dengan nomor WA dan memanggil secara video call. Tapi jika ini gagal sama sekali, kalian jangan kalah semangat ya guys. Saya akan memberikan trik yang keduanya guys. Yang pertama-tama, kalian buka lagi Play Store. Di sini kalian klik atau ketik di pencarian bisnis WA. Oke guys. Oh, sorry, WA bisnis. Seperti ini. Lalu kalian klik yang ini ya guys. Jika sudah seperti ini kalian klik. Lalu jika kalian belum terupdate lagi, maka di kalian diwajibkan update dulu. Oke, kita update karena ini wajib ya guys. Apa sih bang bedanya WA biasa sama WA bisnis? WA bisnis itu menurut saya untuk dua akun ya guys, tapi beda dua SIM itu lumayan lah untuk memanggil secara cepat di WA bisnis itu sangat cepat sekali. Jadi bila mana kalian ingin cepat, ingin perang WhatsApp, mungkin kalian diwajibkan di WA bisnis ini. Insya Allah ya guys. Lalu kalian klik buka. Oke. Tidak jauh berbeda ya guys. Kalian klik lagi yang pojok bawah ini, nomor baru atau kontak baru ya guys. Kalian klik kembali, lalu kalian klik kembali kontak baru. Tidak jauh berbeda sama yang pertama di WA biasa, tapi bedanya di sini adalah kecepatannya ya guys, dan tergantung dari jaringan ponsel kalian. Di sini kalian tulis lagi giveaway
Lalu kalian tulis lagi nomor yang diberikan Mas Baim seperti video tersebut yang diberikan Mas Baim. Lalu kalian klik simpan. Oke. Jika sudah ada, maka tampilannya akan seperti ini, guys. Di sini ada chat biasa untuk dari WA, dan di sini ada WA bisnis. Di sini ada panggilan suara untuk WA biasa. Di sini ada panggilan suara untuk WA bisnis. Di sini ada video call untuk WA biasa, dan di sini ada video call untuk WA bisnis. Jadi kecepatannya menurut saya adalah kalian pilih yang nomor 3 ini, atau bila kalian tidak ada nomor WA-nya tersebut, kalian boleh klik lagi dengan panggilan, karena rata-rata nomor yang diberikan Mas Baim itu jarang sekali kita langsung memiliki WA-nya. Jadi kalian cepat-cepat langsung panggilan SIM 1 atau SIM 2. Oke guys, jika kalian masih belum paham bagaimana caranya, kalian silakan kolom komentar di bawah ya guys, karena itu gratis. Dan jangan lupa untuk di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan di like dan share sebanyak-banyak mungkin, dan bagi ke keluarga kalian atau teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian terupdate dari video-video berikutnya dari Ilmu Spesial. Segitu aja, semoga bermanfaat video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.